Berikut biodata dan profil Faisal Assegaf yang dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir ke polisi. Mulai tempat lahir, karir, hingga akun Instagram, IG, IF. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN Erick Thohir melaporkan Faisal Assegaf ke Mabes Polri, Jumat 26 Agustus 2022. Kuasa hukum Erick Thohir, IF. Falkasim mengatakan pelaporan tersebut dilakukan pihaknya lantaran salah satu unggahan media sosial Faisal Assegaf yang diduga telah melakukan fitnah terhadap kliennya. Faisal Assegaf diduga menambahkan narasi yang kurang tepat dalam unggahan di media sosialnya itu. Unggahan tersebut berisikan video pengacara Kamarudin Simanjuntak yang menuding direktur utama PT Taspen Tengah mengelola dana untuk Capres 2024 sebesar 300 triliun rupiah. Namun dalam video yang diunggah itu, Faisal Assegaf justru menambahkan narasi yang tidak disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Duhan Faisal Assegaf pada Erick Thohir disebut melukai hati keluarga sehingga dirinya dilaporkan ke Mabes Polri. Penasaran dengan Faisal Assegaf? Berikut biodata dan profil Faisal Assegaf yang dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir ke polisi. Biodata dan profil Faisal Assegaf. Nama Faisal Assegaf, tempat lahir Pulau Geser, Kabupaten Seram bagian Timur, Indonesia. Akun Twitter @FaisalAssegaf. Akun Instagram @FaisalAssegaf. Karir penulis Kompasiana 2010 hingga 2010. Kritikus politik Indonesia. Demikian biodata dan profil Faisal Assegaf yang dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir ke polisi.